saking seneng. Katanya sih, katanya baru kenal, tapi kok udah main diantar-antar aja sih? Oh, susik banget. Udahlah ngaku aja, tadi kita lihat loh. Ih, berisik. Gue tuh cuma nebeng doang, soalnya nyari taksi susah. Oh, nebeng. Tapi nebeng pakai senyum-senyum gitu, kebetulan gitu ya. Iya, kok bisa pas gitu sih? Udah, kalian berisik, gue mau ke kantin. Ikut! Gak! Kan? Kalian juga makan dan senyum-senyum sendiri. Biasa kasmaran. Oh, biasa. Hey bro, santai kali tuh. Peperetan kan? Lu dari mana aja sih? Telat tau gak, gue sudah dikumpulin dari tadi. Maaf, gue telat. Yang penting, yang Ono gak telat. Hah? Ono siapa? Talia. Gue tuh abis nganterin dia dulu tadi. Talia? Yang waktu itu lu ceritain sama gue? Yoi bro. Wih, cius lu. Cius, alay lu. Kikis zaman now. Sikat aja udah jadian. Sikat basah lu. Sikat WC kali dah. Ya. Nih, semua tuh gak ada yang instan, men. Butuh proses. Langsung cepat jebret. Agak deh. Itu kurang apa lagi sih? Gua tahu tuh, dia tuh kriteria lu banget. Gua gak suka tuh cewek yang unyu-unyu, ale-ale, kecabe-cabean. Dia tuh dewasa, cocok sama lu. Alay, lu yang alay. Enak aja lu bilang, nih minum lu nih. Lu gak alay. Weh, ini baru kawan gua, cakep. Cicip. Rasain lu. Wah, awas lu. Non, pagi-pagi udah sedih. Kenapa? Nih, Empo bikinin sarapan. Nih, biar kagak sedih. Jadi jelek, Pan, kalau sedih gitu. Makasih, Empo. Empo emang baik banget dari dulu. Selalu merhatiin Talia. Abisnya Empo kasihan, lihat lu. Lu kan sibuk orangnya. Kagak ada yang merhatiin. Empo dengar-dengar Non putus ya sama tunangannya. Duh, Mpok ikut sedih. Yang sabar ya, Non. Makasih, Mpok. Iya, masih sakit hati, Mpok. Tapi, kemarin Talia ketemu sama cowok, Mpok. Baik banget orangnya. Cuma sayang, Mpok. Eda, sayang kenapa? Masih muda, masih anak kuliahan. Lah, Non, emang salah sama anak kuliahan. Emang umurnya berapa? 23, Pok. Tapi kan gak cocok, Ampok. Talia bentar lagi mau 28. Malu, Ampok. Apa yang dimaluin? Yang penting sayang, cinta, udah pasti entarnya cocok. Gitu aja ribet lu. Pok, Mpok paling ngertiin Talia deh. Kalau boleh jujur sih, Mpok pengen punya anak cewek. Tapi sayang, adanya cowok. Itu juga kagak seumuran sama lu. Kalau seumuran, udah Mpok jodohin. Biar jadi kakak adik kita. Talia jadi kangen deh sama mendiang ibu. Pok, Talia boleh gak meluk Mpok? Meluk, Pan? Lu mau meluk gue? Nyok, sini. Pasti mang peluk aja. Lu wangi banget ya. Non, lu jangan panggil gue Mpok lagi, kenapa? Emak gitu. Terus ya, kalau lu ada masalah, lu cerita sama emak. Gak usah sungkan-sungkan, ya? Iya, Mpok. Emak. Kamu yang salah. Ini jelas-jelas kamu yang salah.
Iya, Kek. Aku tahu aku yang salah, makanya aku kesini aku pengen minta maaf sama Talia, Kek. Aku tuh nyesel banget, Kek. Aku pengen balik lagi sama dia, Kek. Jangan sekarang. Kalau sekarang, pasti Talia langsung menolak kamu. Kek, kalau nggak sekarang kapan lagi, Kek? Nanti Talia keburu punya pacar baru lagi gimana? Kakek tahu gimana caranya biar kamu bisa balikan sama Talia. Gimana, Kek? Gimana, Kek? Jangan diomong dulu, tenang dulu. Ah, jadi lupa kakek nih. Aduh, Kek, ingat lagi dong, Kek. Kek, ini tuh masa depan saya loh, Kek. Gimana, Kek? Iya. Nah, kakek tahu. Kakek tahu. Kakak malu gak sih kalau gue bonceng? Enggak malu. Cuma gak biasa aja. Malah harusnya gue yang bilang terima kasih sama lo. Baru kenal tapi lo udah baik banget. Ya, kalau aku mah namanya manusia, saling membantu, itu katanya. Mimpin gue ya. Ngapain mimpin lo? Iya, kalau kangen itu nguras energi tahu. Oh, lo lagi ngerayu gue ya? Ya, gak mempan. Ngomong-ngomong, lo besok libur gak? Gak libur lah, kan hari Sabtu. Oke. Besok gua ajak main ya, biar lo gak cepet tua. Emot. Si aku lo, bocah. Bocah, kok langsung ketemu bocah?